Bukan Les Kopak kan yang dapat 1 juta pertama subscriber. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Zul Zrazi. Alamak, sebut nama sendiri pun tak reti. Iaitu yang membicarakan mengenai hal YouTuber, tips YouTube, vlogging dan apa saja yang terlintas di fikiran. Okey. Okey, saya nak bertanya kepada anda. Tahukah anda siapakah YouTuber Malaysia pertama yang berjaya memecahkan angka 1 juta subscriber? Adakah anda rasa Les Kopak? Bukan. Jadi, siapakah dia? Okey, anda kena tonton video ini sampai habis kalau anda nak tahu. Rasa tolong dulu. Tolong subscribe. Nah, boleh like, share dan komen video ini. Bramley. Anda tahu sekarang siapa itu Bramley? Bukan anak Bruce Lee, bukan anak ahli tu yang kat sebelah rumah saya, bukan. Dia mendapat 1 juta subscriber. Dia adalah orang pertama yang diketahui. Yang tak diketahui kita tak tahulah. Nama channel dia adalah Cartoon Hooligans. Ia mengenai kartun lah kan. Nama pun kartun. Dia dapat info ni daripada seorang kawan daripada komen penonton video saya yang bertajuk siapa Pratabas Anda boleh cari lah kalau anda nak tahu siapa dia. Saya tak tahu siapa YouTuber pertama yang dapat 1 juta subscriber. Sebab saya ni pun kira baru juga. Baru pada tahun ni tahun 2020 baru saya start buat YouTube secara berkala dan secara serius. Dan saya ingat lagi baru 2-3 bulan ni baru saya mula start serius untuk mencari fakta-fakta tentang YouTuber. Teman anda, Cartoon Hooligan yang dibuat oleh Bramley ni telah mendapat 1 juta subscriber pada tahun 2016. Saya tak dapat pastikan pada tarikhnya sebab kurang informasi berkenaan Ramli ni. Bramley bukan Ramli lah. Ramli tu pelakon. Saya hanya jumpa beberapa saja yang mana artikel-artikel itu pada tahun 2016. Dia berjaya mencapai angka 1 juta dalam tempoh 2 tahun. Memang hebatlah. Adakah channel Zul Zrazi ini boleh mendapat 100,000 subscriber dalam tempoh 2 tahun? Itu pun cukup lah kan. Nak dapat 1 juta tu krik-krik lah kan. Nak dapat pelit ku nun. Channel pun sendu. Ini channel Cartoon Hooligan ni dibangunkan pada 18 Disember 2013. Ketika saya melihat infonya, view bagi channel Cartoon Hooligan adalah 910 juta view. Jadi anda semua bagi peminat-peminat kartun boleh tengok boleh subscribe channel Cartoon Hooligan. Cartoon Hooligan ni macam mana nak cakap pasal macam Ultraman, Batman dan sebagainya. Tapi dia bentuk kenaan animation kartun parodi. Ketika sekarang sebenarnya semalam saya tengok ni 27 September telah mencapai 3.4 juta subscriber. Pun banyak juga antara videonya yang viral dan mendapat sambutan hangat adalah kartun yang bertajuk Dragon Ball vs Marvel lawak kartun-kartun Marvel yang telah mencecah angka 89 juta. Banyak, memang banyak dekat Abbott Us. Dia declare berada di US. Sebelum saya lupa, Bramley ni merupakan anak jati Kedah, Sungai Petani. Hari ni saya rasa saya tak nak cerita di pasal pendapatan. Kalau anda rajin cari, carilah. Tapi saya anggaran lah, kalau ikutkan dia dah boleh jadi jutawan lah. Sepatutnya lah. Inilah channel berkenaan kartun yang boleh kita rasakan boleh bangga kan. Sebab ada juga anak-anak tempatan, anak datang daripada Malaysia yang mempunyai bakat dan mempersembahkannya. Sebab bakat saya rasa ramai orang ada bakat tapi nak persembahkannya belum tentu mampu. Sekarang ini saya Zul Zrazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Yeah.